Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Parewa Official. Saat ini sedang di kantor perwakilan PO Bus Berlindo di Makassar. Kali ini akan melakukan perjalanan dari Makassar ke Palopo dengan menggunakan PO Bus Berlindo. Teman-teman, sebelum lanjut mohon supportnya dengan cara like, comment, subscribe dan tentunya di share. Let's go. Langsung saja masuk ke dalam perwakilannya ya. Nah, teman-teman, seperti ini suasana di kantor perwakilan PO Bus Berlindo di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Jadi teman-teman jika ingin beli tiket atau melapor silahkan di sini ya. Nah, ini dia teman-teman busnya Berlindo tujuan Palopo. Busnya ini pakai sasis Mercedes-Benz 1526. Lalu bodinya dibalut dengan Avante H9 dari karoseri Tentrem. Busnya ini dengan kode BMJ21. Di bagian samping tampak seperti ini ya teman-teman. Di bagian belakang sendiri tampak seperti ini ya teman-teman. Lalu coba naik ke atas ya. Wow, ini ruang kemudinya. Sedangkan ruang penumpangnya seperti ini ya teman-teman. Busnya ini terdapat dua kelas ya, yaitu kelas big top yang berada di bagian depan ya. Jadi seperti ini kursi kelas big topnya, ada jarak ya teman-teman, dan ruang antara kursi satu dengan yang lainnya. Sedangkan kursi kelas biasa itu mepet ya antara kursi satu dengan yang lainnya dan terdapat di bagian belakang. Di kursinya terdapat tuas ya teman-teman untuk menaikkan leg rest atau sandaran kaki. Lalu ada tombol untuk menyandarkan kursi. Nah, ini leg rest-nya teman-teman atau sandaran kakinya. Lumayan tebal ya. Ada bantal dan tentunya ada juga selimut ya teman-teman. Dan juga ada cup holder tempat air minum. Selain itu pun juga terdapat gorden ya. Jika duduk di kursi paling depan, maka pandangan kita selama perjalanan sangat-sangat nyaman ya teman-teman. Bagian atasnya seperti ini ya teman-teman. Terdapat kompartemen untuk penyimpanan barang bawaan yang kecil ya. Sedangkan loper AC-nya seperti ini, terdapat lampu-lampu warna biru ya. Nah, seperti ini teman-teman. Posisi saya duduk di kursi paling depan atau kelas big top ya. Kursinya lumayan empuk ya.
dan sepertinya sangat-sangat nyaman ini teman-teman sepanjang jalan menuju ke Kota Palopo. Jika saya naikkan leg press maka selonjoran kaki saya seperti ini ya. Nah, sangat-sangat pas nih teman-teman. Selain yang saya sebutkan tadi, tentunya didukung oleh driver yang ganteng ini teman-teman. Nah, di daerah Maros busnya mampir ke checkpoint dulu ya.
di sini ya teman-teman. Thank you.
We'll be right back.
Alhamdulillah akhirnya tiba di Palopo, tepatnya di terminal Tangerakto Palopo. Jadi sekarang sudah jam 6 lewat 25. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa supportnya ya, agar channel ini tetap berkembang dan maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.